وحمد الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وحزبه وامته اجمعين اما بعد فقد قال تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم Wamankaaming kum marihoon a afarin fadatum min a mim uhor Yuri du wohubi quul yusro wala yuri lbi quul losor Walitu kuilun ladaata walitu kabbir loha madaku walaan la kum tashkuru. Hadirin rahimakumullah Alhamdulillah Bulan Ramadhan Dikatakan sebagai Syahrul Quran Bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran Yang ulama sudah sepakat bahwa Al-Quran ini diturunkan pada tanggal 17 Ramadhan. Meskipun sebetulnya ada sedikit perbedaan, tapi kaul masyhur mengatakan tanggal 17 Ramadhan. Hadirin rahimakumullah. Ketika Rasulullah menginjak usia 40 tahun pas beliau meminta izin kepada istrinya Sayyidatina Khadijah al Kubro untuk berhenti berdagang. Siti Khadijah sangat kaget sekali. Kenapa tiba-tiba Rasulullah minta berhenti berdagang? Tapi hal ini tidak ditunjukkan di depan Rasulullah oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah ini punya penasehat. Yang tidak lain adalah saudara sepupunya sendiri, namanya Warokoh bin Naufa. Beliau seorang ahlul kitab. Dan kejadian ini tentu saja ditanyakan oleh Siti Khadijah ke Warokoh bin Naufal. Kata Siti Khadijah, kenapa suami saya tiba-tiba mau berhenti berdagang? Waroko menanyakan apa alasannya Khadijah. Suami kamu itu kan sangat pandai sekali berdagang, jujur. Tapi kok tiba-tiba seperti itu? Kata Siti Khadijah alasan suami saya karena di pasar ini banyak sekali orang yang berbohong. Di pasar ini banyak sekali orang yang bersumpah palsu. Nah itu menjadikan Rasulullah tidak nyaman. Dan kata bin Naufal, Alasan suami kamu itu sangat aneh sekali. Seperti alasan seorang Nabi katanya. Kemudian kata Waroko bin Naufal, coba biarkan saja apa kemauannya. Setelah Rasulullah berhenti berdagang, kemudian Nabi bilang lagi sama Siti Khadijah. Khadijah, saya di rumah meskipun tidak ke pasar tapi kedengaran orang ngomong macam-macam kata Siti Khadijah ya lantas mau gimana kalau berhenti di rumah masih kedengaran karena masih banyak para pedagang yang datang ke rumah Siti Khadijah kata Rasulullah saya mau nyari tempat yang di sana saya bisa nyaman sendirian. Dan itu dipersilahkan oleh Siti Khadijah. Kemudian tempat yang dimaksud adalah Gua Hiro. Kemudian Nabi tinggal di Gua Hiro. Ketika Rasulullah tinggal di Gua Hiro, beliau mendapatkan sesuatu yang aneh. Karena seringkali didatangi oleh seorang makhluk yang aneh. Dan itu akhirnya diketahui oleh, Rasul, oleh Rasulullah sebagai Malak Jibril. Dan Malak Jibril ini setiap malam mengajarkan kepada Rasulullah ilmu-ilmu yang Nabi belum tahu. Seperti misalnya mengajarkan tentang alam-alam langit. Muhammad min warai syamsi Di belakang matahari ini ada berjuta-juta matahari. Kemudian setelah alam atas, alam bawah, bumi ini ada tujuh lapis Muhammad, dan ketika sampai fajar, kemudian malah Jibril pulang, dan mimpi itu disambung lagi keesokan harinya. Dan ini pun Rasulullah ceritakan kepada Siti Khadijah, baik eh, kepada eh, Siti Khadijah ya betul. Dan Siti Khadijah menceritakan lagi kepada Warokoh bin Naufal. Kata Warokoh bin Naufal. Khadijah kelihatannya suami kamu ini calon nabi katanya. Calon rasul. Dan kalau satu saat dia bilang mendapatkan wahyu. Dan bagi Siti Khadijah apa itu wahyu masih bingung kamu harus menjadi manusia pertama yang beriman kepada suami kamu. Sampai Siti Khadijah penasaran. Boleh enggak? Katanya saya ikut nginep di Gua. Biar saya berjumpa dengan makhluk aneh. Dan Nabi mempersilahkan. Tapi selama Siti Khadijah di Gua, malah Jibril enggak pernah muncul. Karena Siti Khadijah bukan sasaran. Sampai akhirnya Siti Khadijah pulang lagi. Dan pada tanggal 17 Ramadan, ketika Nabi sangat rindu sekali ingin bertemu dengan Malak Jibril. Dan semalaman Malak Jibril tidak muncul. Tapi ketika Rasulullah akan pergi meninggalkan gua karena memang bekalnya sudah habis. Tiba-tiba malak jibril menghadangnya di depan pintu gua dan mendekap rasulullah rat-rat sambil membawa sebuah tulisan dan nabi disuruh membacanya ikhraq muhammad nabi menjawab ma nabi saya tidak bisa membaca kemudian didekap lagi oleh jibril dan disuruh membaca Iqra Muhammad ma'ana biqari saya tidak membaca kata Rasulullah dan ketika dekapan yang ketiga kemudian dibuka tulisan itu oleh Malak Jibril dan Malak Jibril menyuruhnya Iqra Muhammad Nabi saat itu membaca dengan sangat lantang sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Koraqal insana min alaqah Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal al insana ma lam ya'lam ya Turunlah wahyu yang pertama Dimulailah era Islam Diangkatnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sebagai utusan Allah. Sebagai Nabi Allah. Dan Quran terus turun membimbing Rasulullah selama kurang lebih 22 tahun. Dua bulan dan 22 hari. Sampai diturunkannya ayat Al-Yawma tulakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu islam madinah inilah yang disebut dengan peristiwa nuzulul quran peristiwa turunnya al-quran nah sekarang gimana kaitannya dengan Lailatul Qadar? Kata para ulama, nusulul Quran ini ada dua tahap. Tahap yang pertama yaitu turunnya Al-Quran 6666 ayat dari Lauhil Mahfud ke Bait izzah yang ada di langit dunia. Dan peristiwa ini gaib, nggak ada yang tahu. Dan itu terjadinya pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan nuzulul Qur'an yang zahir yang tadi itu ketika Malaikat Jibril menurunkan wahyu pertamanya kepada Rasulullah dan seterusnya kemudian diturunkan sampai dengan 22 tahun 2 bulan 22 hari. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita patut sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita memiliki pedoman hidup. Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah hudal linnas. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al quran Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran Kemudian dikatakan di dalam ayat itu, Hudal linnas. Quran ini sebagai pedoman untuk kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Bagaimana kita mengkaji, mempelajari Al-Quran ini? Supaya tadi yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Hudal linnas bisa betul-betul kita rasakan. Nah, hadirin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "A'tu a'yunakum hadhaha minal ibadah." An-nazar fil mushaf wa tafakkur fi wal i'tibar inda ajaibi. Kata Nabi, "Berilah bagian matamu itu untuk melaksanakan ibadah. Bagaimana melaksanakan ibadah mata, an-nazar fil mushaf. Perlihatkan pada mushaf. Jadi menurut para ulama dalam hadis ini Nabi sedang mengajarkan kita bagaimana kita mempelajari Al-Qur'an. Supaya Qur'an itu jadi pedoman hidup kita. Yang pertama, kata Rasulullah, "Pelajari cara membacanya. Bagaimana? Karena mau tidak mau, Quran ini kan kita tahu diturunkan di dalam bahasa Arab. Nah, jadi kita harus mempelajarinya karena kita bukan orang Arab. Jadi, harus menyesuaikan, harus mempelajari, mau tidak mau." Pelajari cara baca Al-Quran, pelajari hukum-hukum tajwidnya, sehingga kalau nanti kita sudah mahir membaca Al-Quran, sebagaimana kaidah-kaidah tajwidnya, tolong jangan berhenti sampai di sini, karena ini masih jauh sebetulnya perjalanan kita dalam mempelajari Al-Quran. Kalau sudah mahir membaca kata Rasulullah watafakurofi. Sekarang kamu pelajari isi kandungan Al-Quran itu. Apa sih makna Al-Quran itu? Karena kita tahu Al-Quran itu kan ada 30 juz. Kemudian 114 surat. 6666 ayat. Coba kamu pelajari. Insya Allah. Kalau orang mempelajari Al-Quran akan Allah mudahkan, akan Allah bantu. Coba aja kita kalau mau menalar Quran dengan nalar yang lain. Itu lebih mudah nalar Quran. Alhamdulillah sekarang sudah banyak media. Tafsir-tafsir sudah diterjemahkan. Bahkan kita bisa memanfaatkan handphone untuk mengkaji isi kandungan Al-Quran. Tapi tolong harus dibimbing oleh orang yang ahli. Karena salah-salah kita jadi salah faham nantinya. Banyak orang yang salah faham dengan Al-Quran. Sehingga dia menerjemahkan dengan caranya sendiri dan itu tidak diakui oleh Rasulullah. Jadi tolong pelajari isi kandungan Al-Qur'an dengan baik. Kalau kita sudah mempelajari isi kandungan Al-Qur'an, apa sudah berhenti sampai di situ belum? Masih ada satu tahapan lagi kata Nabi wal Indah inda ajaibih. Memasukkan Al-Qur'an ini ke dalam hati kita. Jangan sampai kata Rasulullah nanti di akhir zaman, entah kapan akhir zaman itu, orang banyak membaca Al-Quran, bahkan berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran, tapi sayang Al-Qurannya cuma sampai di mulut saja tidak tembus ke dalam hati. Makanya kita masukkan Quran ini ke dalam hati. Kalau hati kita sudah dipenuhi dengan Quran dan kita tahu apapun informasi yang datang itu pasti dilaporkan dulu ke hati. Pasti dilaporkan dulu ke otak. Kalau otak kitanya hatinya sudah dipenuhi dengan Quran maka jawaban-jawaban nantinya akan sesuai dengan Quran. Instruksinya akan pas Bagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran instruksi ke tangan akan sesuai Al-Quran, instruksi ke kaki, instruksi ke seluruh panca indera kita, sehingga kita menjadi insan Al-Quran, menjadi manusia Quran, dan ini sebetulnya yang diharapkan. Mudah-mudahan dengan kita. Saat ini berada di bulan Ramadan itu menjadi motivasi tersendiri untuk kita dapat memahami, mengkaji dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Karena kita yakin perbuatan kita yang menjadikan amal saleh, yang menjadikan pundi-pundi nilai pahla nanti di akhirat adalah perbuatan yang se sama atau sesuai sejalan dengan Al-Quranul Karim. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang baik, yang betul-betul mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Sehingga Quran tetap lestari di muka bumi ini. Terima kasih mohon maaf atas segala kekuranganwabbilahi Taufriwal Hidayah masalahsalamualaikum warahmatullahi wabarakat